Selamat sore. Ini adalah prototipe dari unit DHEMIT-X. Kita nggak pakai handle side lever ya. Jadi kanan dan kiri unit polos, lebih terkesan balance, nggak berat sebelah. Ini kita pakai tombol bukanya. Ini ya. Ya. Tombol buka. Isi mimis. Kebetulan ini unit saya setting pada 900 fps untuk spek heavy warming. Tutup. Tarik. Isi mimis. Tutup ya. Ah, ini adalah untuk parkir mimis. Jadi waktu saya tutup, ini mimis 1 mili di depan lubang transfer. Ini ya. Lalu saya lepas, colokan mundur. Dia parkirnya 1 mili di belakang lubang transfer. Jadi di belakang penambang mimis nggak ada colokan. Ya. Jadi nggak usah buka. Ini saya pakai sistem blowback untuk memundurkan apa? Hammer ya. Posisi terkokang. Isi mimis, tutup, tekan ya. Ini tekan gini, kita lepas. Colokan saya parkir di belakang lubang transfer 1 mili. Mimis parkirnya di depan lubang transfer 1 mili. Jadi di belakang mimis tidak ada colokan. Penampang belakang mimis tertiup angin bebas ya. Karena tidak ada colokan. Ini untuk speed band rest. Kayaknya lebih cocok ya. Kita membuang banyak langkah ini karena kita nggak usah kokang, nggak usah buka, dia buka sendiri. Isi mimis, tekan, tembak, buka sendiri. Nggak usah kita buka, nggak usah kita tekan. Lebih cepat. Kita membuang 2 langkah atau 3 langkah mungkin ya. Biasanya kan kita harus kokang dulu. Ini nggak usah kokang, ini sudah ngokang sendiri. Tinggal tarik single shoot, tutup, tekan, tembak, buka sendiri. Ini ya, ini sistemnya blowback, jadi dia kembali ya. Untuk netral, untuk posisi cancel ya, tinggal ditekan aja triggernya, didorong. Ini sudah safety, sudah safety. Ya. Trigger tekan, ini didorong. Ini safety. Ini ya, unitnya calonnya DHEMIT-X. Ini masih prototype, jadi apa ya? Tinggal pemanisnya aja. Bentuknya masih kotak-kotak semua, masih prototipe. Namun untuk akurasinya cukup lumayan. Tadi saya coba pada jarak 20 meter satu lubang. Terakhir akan saya coba live akurasinya ya unit ini. Untuk spek heavy farming 900 fps. Ini unitnya masih belum manis.